baru dengar aja. Ya janganlah ya. Itu sebuah lagu yang sakral, sebuah lagu kebangsaan, sebuah lagu yang otentik mewakili satu bangsa ya. Jika itu ada diparodikan sih mungkin sangat-sangat kecewa. Dan semoga masalah ini cepat clear. Mungkin juga yang memparodikan mungkin ada unsur ketidaksengajaan, ya siapa tahu juga kan. Kita jangan langsung ngeklaim juga, kita belah dulu atau duduk permasalahannya. Mungkin nanti yang melakukan bisa meminta maaf atau apa, kita nggak tahu. Intinya kalau ada benar-benar kesengajaan sih, kita sangat menyayangkan, sangat kecewa karena itu sebuah lagu penting banget. Ya, kapan nama seperti apa? Menurut kamu apa unsur kesengajaan? Itu dia, aku jujur untuk berstatement belum bisa banyak karena aku belum mencari tahu tentang hal tersebut. Aku juga takut salah berstatement. Intinya harusnya kita bertetangga dengan negara sebelah. Alhamdulillah kan juga sangat baik. Aku sering ke sana juga. Kita semua sangat diterima dengan baik. Begitupun sebaliknya, teman-teman dari negara tetangga sebelah juga main ke Indonesia juga sangat-sangat baik. Insya Allah semua bisa diterima.